Hai guys, aku Izzat. Hari ini aku nak review produk daripada Realme yang dikategorikan dalam siri C, iaitu Realme C15. Tanpa mengambil masa, kita unbox dan review bersama aku. Sebelum kita unbox, kat belakang ni dia tulis 6000mAh mega bateri, 13MP AI quad camera, 6.5 inci mini drop full screen dengan 18W quick charge. Okey, kita dah tengok bahagian belakang, jom kita start unboxing. Start sikit. Okey, bila korang buka je, korang akan nampak, hey, welcome to Realme family. Dan dalam dia pula ada casing dengan sekali dengan manual. Dan lepas tu, kita akan nampak, dia akan bagi phone dia lah. Ini dia punya charger dia, charger adapter dia 18W. Dan last sekali, kabel dia yang menggunakan micro USB. Kita dah habis unboxing, kita nak tengok pula macam mana rupa dia dari dalam. Untuk color apa yang aku dapat ni ialah marine blue. Dia ada juga color yang lain iaitu seagull silver. Dan design kat belakang ni agak menarik sebab dia ada geometric design kat sini. Dia nampak phone ni lagi menarik dan stylish lah. Lepas tu, pembukaan kat belakang ni kasar supaya dia tak ada cap-cap jari kat belakang ni. System phone, dia ada cap jari kat belakang ni. Kalau kau perasan, dia kat belakang ni dia ada fingerprint scanner. Untuk unlock cara lain, korang boleh menggunakan face unlock. Untuk belah kanan ni, korang nampak ada power button dengan volume button. Belah kiri dia pula ada 3 card yang korang boleh masuk, iaitu 2 SIM card dengan 1 micro SD. Belah bawah dia ada jack 3.5mm dengan mono speaker serta dengan menggunakan pengecasan micro SB yang lama. So sebab sebelum ni diorang menggunakan type C. Itu saja review dari segi luaran, jom kita in-depth review lagi. So aku dah buka phone ni, so dari segi screen dia, dia memakai 6.5 inci HD Plus. Dan kat atas ni dia ada notch yang membuatkan phone ni lagi menarik. Lagi satu, dia memakai Corning Gorilla Glass. Gorilla Glass yang nombor satu pun aku tak tahu sebab dia tak ada state kat sini. Okay, dari segi processor pula, dia memakai Qualcomm Snapdragon 460. So entry level chip ni memang sesuai untuk performance lah. Dia tak tinggi sangat dan tak rendah sangat. So kalau korang nak main game biasa-biasa tu boleh. So inilah contoh game-game yang aku main kat Realme C15. Untuk bahagian kamera pula, bahagian kamera depan dia memakai 8MP in-display camera. Okay, untuk bahagian kamera belakang pula, dia menggunakan 13MP AI quad camera, ultra wide angle lens, 2MP black and white dan 2MP retro lens. Dan dia ada juga fungsi-fungsi seperti HDR, Chrome Boost, Portrait Mode dan last sekali, Nightscape. So fungsi-fungsi ni apa fungsi dia untuk membuat gambar-gambar korang lagi cantik dan menarik lah. Ini adalah contoh gambar aku mengambil menggunakan Realme C15. Okay, untuk charge dia pula, dia menggunakan 18W fast charge dan bateri size Realme C15 ni adalah 6000mAh. So siapa yang mid user, tak terlalu heavy, phone ni memang sesuai untuk korang. Senang cerita, phone ni boleh tahan dari pagi ke petang untuk kegunaan seharian korang. Satu je masalah problem dia ialah dia still memakai micro USB sebab sekarang banyak phone dah pakai type C. Untuk update diorang memakai Realme UI based on Android 10. Dan pengalaman aku pakai phone ni memang best lah sebab aku paling suka dia punya bateri yang tahan lama sebab dia memakai 6000mAh macam aku cakap tadi. Dan kamera dia pun not bad kan, boleh lah ambil gambar untuk Instagram ke apa. Tapi aku tak berapa berkenan dengan dia punya micro USB ni sebab yelah sekarang banyak phone dah pakai type C kabel. Sekarang tantah tak tahulah nak jumpa micro USB kabel ni ada ke tak. So itulah aku punya pendapat bila memakai Realme C15. Dengan harga RM599, korang dah boleh mampu milik Realme C15 ni. Sebab phone ni sesuai untuk orang yang nak berjinak dengan smartphone. Korang boleh hadiahkan kepada anak korang ke, parents korang ke. Dan dia juga ada dua variasi, iaitu macam aku pegang ni ialah 4GB RAM 128GB. Dan lagi satu variasi ialah 4GB RAM 64GB. Okay, aku pun dah habis review Realme C15 ni. Tapi korang jangan pergi mana-mana dulu sebab Voket nak bagi giveaway Realme C15 secara percuma pada korang. So cara nak menang ni mudah aje. Korang kena like, share dan subscribe YouTube channel Voket dan tekan link di bawah ni. Lepas dah isi detail semua, korang komen dekat ruangan section ayat kreatif korang. InsyaAllah Realme C15 ni akan mampu menjadi milik korang. Untuk maklumat lebih lanjut, korang boleh layari official website Realme ataupun kalau korang nak beli Realme C15 ni, korang boleh dapatkan dekat official distributor Realme. Itu saja daripada aku. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Voket dan jangan lupa join giveaway sebab Voket nak bagi free ni. Memang berbaloi. Itu saja, kita jumpa lagi.